eksekutif, toko papan atas, atas segalanya AC. AC. Selamat hari Senin. Let's go. Banyak simpanan, sekali lirik, oh kesajalah. Bisnisku menjanggal, janggal apa saja yang penting. Aku serang, aku menang, pertentang orang susah. Karena aku yang penting hati, sekali lagi. Masih ting-ting, dijamin masih ting-ting.
menghargai bintang tamunya. Di belakang ada bintang tamu datang. Hei, jam berapa? Jam segini baru pulang disco lo. Siapa sih ini datang-datang naik motor? Laki banget lagi gayanya. Keren banget ya gue ya. Baru kali ini gue ngeliat laki, jaketnya bling-bling. Payet-payet, mute-mute. Selamat datang, Kak. Selamat pagi. Say, gimana liburannya ke Bali seru? Seru banget. Seru ya? Seru. Berapa? 2 minggu di Bali kemarin ya? 2 minggu di Bali. Oh my God. Kalau kemarin aku sempat ke Hungaria. Hungaria. Iya. Okay. Ayu sempat ke Mesir kemarin. Benar. Ini Belgia. Ini kemarin ke Belanda. Iya. Baru sama lu. Tinggal ini yang belum ke Bogor Empang ya. Kayaknya belum deh dia deh. Kayaknya deh. Belum. Pokoknya kita harus kuat, oke? Okay? Ya, okay. Amin. Insya Allah kita berkali, insya Allah. Kak Ruben belum ya? Belum. Yes. Oh, Kak Ruben belum. Belum. Oke, teman-teman terima kasih ya hari ini. Terima kasih udah datang ke Pagi-Pagi Brownies ya. Ini ada berita baru bahwa kalian ini hari terakhir di sini. Iya. Ya, mohon maaf. Semoga, mohon maaf. Ini kita pindah semoga jam ini jadi Februari yang penuh dengan kesedihan ya. Sebentar, ini kita pindah jam tayang ya? Pindah tempat kerja Anda. Lihat, brownies, obrolan, money. Kecuali jam tayang brownies dipindahkan ke pagi-pagi kita, jadi siang-siang ambiar. Bener. Gak ada masalah. Karen. Udah enggak? Oh enggak. Jadi, ini. Ini gara-gara Karen nih, Karen masuk kita langsung pindah nih. Gara-gara lu kemarin aman-aman aja, Karen lu masuk. Lu gak masuk lagi deh, Karen repot ah. Kita ini siang sebenarnya ada program baru lagi di Trans TV. Apa namanya? Iya, siang-siang bobo siang. Siang-siang bobo siang. Nah, kita hilang, gak masih ini bro. Oke. Jadi ini sekarang udah pagi, bukan pagi-pagi ambiar. Bukan pagi-pagi ambiar. Kok bisa-bisa? Gak bisa. Langsung berubah seperti itu. Saya mau nyanyi bisa ya? Bisa dong. Bisa ya? Bentar. Ini Perlan. Iya. Perlan. Ini Perlan ya. Siapa yang kenalin ke Mbak Jess? Ya. Harus ingat. Iya, oke Perlan. Yang pinter ya Perlan ya. Oke, sama Mbak Jess. Mau nanya ini Perlan ya? Iya. Ini Perlan ya? Iya. Kamu masih inget sama aku kan? Oke. Hanya ngingetin aja, remind. Lah kita ngapain dong? Tepuk tangan aja. Mungkin di sana aja biar kayak kru ya. Sana biar kayak kru. Di situ. Sana. Oh, Perlan, 86, 3. Oh, kita diusir sih. Sama. Aduh siapa sih sana dong? Ini lagi nyanyi. Ini aku udah King Nasar. Hello. 1, 2, 3. Apa yang ada di lampu? Kok gak ada? Perlan kenapa ya jadi diam? Halo. Gak ada. Sana dong ini bintang mau nyanyi. 1, 2, 3. Seperti mati lampu. Gak ada. Trans TV gak mungkin mati lampu. Pikir dong. Aduh. Genset segede-gede bagong begitu masa mati lampu. Oke. Sana dong. Boleh tolong host berempat karena kita harus mulai acara ini. Iya. Ini acara pagi. Ini acara pagi terhit saat ini ya. Tolong geser dong. Tolong geser dong. Tolong awas ya. Kesian banget. Nada dulu tadi. 1, 2, 3. Halo. Yang nyanyi siapa? Siapanya gimana? Tolong yang nyanyi siapa? Iya. Tolong jangan ikut-ikut ngitung. Halo, mic kumpulin. Aduh, ini penyanyi juga udah gak pernah show. Nyanyi aja perlu pagi-pagi. Kumpulin. Oke, let's go ya sayang ya. Om Farid, silakan. Seperti mati lampu ya sayang.
Ini bayarannya 50 juta satu bait. 50 juta. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Bayangin pagi ini udah berapa ratus juta tertipu bayar gue. Sorry, apa yang biasa kalian lakukan? Naik ke situ? Iya. Ivan Gunawan, lakukan. Nasar, lu paling the best. Bongo 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 lagi di Thailand, Kak. Enggak. Bawa bendera, Kang. Bukannya malu-maluin. Apa? Ente 90 kilo, Ani 170 kilo. Gak apa-apa, Kak. Yang coba, coba. Yang penting kita membawa bendera kita masing-masing. Oh! Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Ayo, Ki. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Pelan! Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. King, gak ada yang bisa ngalahin kalau naik Rizzy. Iya. Hey, Mike dong, Mike mana dong? Di G-Boy. G-Boy mucair. Hedang ding dong, hedang ding dong. Bentar, ini kalau Brownies ngebajak kita nih pagi-pagi ambiar, dia bisa gak nyanyiin lagu ini? Perlan, 86!
Pagi-pagi Gilda, pagi-pagi Gilda. Pagi-pagi. Eh, lu punya theme song kan? Ada. Lu punya theme song kan? Musik. Kalau program udah nggak ada, jangan terlalu dipaksa-paksa. Lu lihat belakangnya apa? Dipaksa-paksa ya percuma. Sayang ya percuma. Oke, kita udah mau mulai talk show, pada keluar dong. Kita udah mau talk show nih. Awas dong. Ganti dong. Itunya masa masih brownies. Ini kita mau talk show. Mau talk show. Berdoa dulu kalau di program ini tuh biasanya suka ada berdoa. Udah, iya. Tadi. Udah. Yang mana? Tadi. Gimana? Oh ya oke, yuk. Ini hari ini istimewa tanggal 1 bulan Februari. Ih, jangan banyak ini. Ngomong, iya apaan sih? Ayo. Kak. Hari ini hari istimewa. Hari ini. Tanggal 1 bulan Februari. Ya. Memulai acara kita berdoa dulu. Iya. Tapi kemarin juga ada yang istimewa tanggal 30 Januari. Bos kita ada yang ulang tahun loh. Pagi hari ini kami masih diberikan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang. Semoga semua yang hadir di sini diberikan rezeki berkah sehat sepanjang masa. Amin Allahumma amin. Ya Allah, hari ini ibu kita, Ibu Jessica, berulang tahun, berkurang kembali umurnya. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan menjadi berkah untuk keluarganya, suaminya, anaknya, kerabat, sahabat, teman, seluruh yang bekerja sama dengan Ibu Jessica, menjadikan berkah untuk beliau dan kita semuanya.
Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kami akan mengundang pemirsa untuk bangkit berdiri. Ibu Jessica akan memberikan sepatah dua patah kata. Iya, silakan Ibu Jessica. Saya yakin kemarin pasti handphonenya hang. Untuk Bapak dan banyak Ibu, masuk. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mulai mengambil prasmanan untuk ditahan terlebih dahulu. Ya ampun, selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh, ini sebenarnya aku gak tahu. Udah dibilang jangan dong please, tapi terima kasih teman-teman. Semoga kita terus dapat berkarya. Amin. Ya, menciptakan program-program yang sangat menghibur buat Indonesia Raya. Amin. Dan juga menciptakan lagi banyak selebriti di Indonesia dengan banyak beragam prestasinya. Itu amin. Aja sih doa saya dan amin. Share dan rating semua program-program di Trans TV semakin baik, semakin bagus, amin. Semakin tinggi. Amin. Amin. Dan terima kasih untuk Mbak JCK Desa Ratu di mana memberikan peluang untuk para penyanyi yang tidak ada off air akhirnya jadi nyanyi. Ya, jadi akhirnya suara tidak terpendam. Benar. Ya kan, enggak hanya nyanyi di IG tapi bisa nyanyi di stasiun TV swasta. Iya benar banget. Ya. Dan alhamdulillah cicilan pun tersambung nyawanya. penyanyi-penyanyi setempat ya. Untuk bisa iya penyanyi lokal untuk bisa mengisi kembali. Ayo kita istirahat. Ya. Oh. Oke, di sini. Ya. Ladies and gentlemen, dengan bangga kita panggilkan Nasar dan Dewi Persik. Asik. Secangkir madu merah. Dalam satu emosi secangkir madu merah membasahi di kalbu bersulam asmara dan beranting cinta melukiskan kasihmu kasihku satu dalam satu. Gerakan itu ya, No. Itu namanya terpesona Ambiar Challenge. Terpesona Ambiar Challenge. Kita nantangin Sobat Ambiar ikutan posting di Instagram, mentionnya at pagi-pagi Ambiar TTV. Hadiahnya ada hadiah tambahan berarti dari Kak Igun dan Kak Karuben. Ada 10 kambing dari Rian Ibram, ada 2 motor dari Kak Dewi dan aku, ada emas 500 gram dari Kak Dewi, dari Rian. Keren. Ada 2 unit mobil Avanza dari Ruben Unsu dan Ivan Gunawan. 2 unit Avanza, kan, guys. Sembunyi atuh. Karuben sembunyi ini coba. Ya kan Avanza kan 2. Mohon maaf, gua kesini aja naik taksi online. Lu beneran hadiahnya keren gak sih? Masa sih naik taksi online kayak gini tuh. Lihat tuh. Tuhan Karen, Karen, lihat dari tadi ganggu pandangan gue lo ini. Halo. Kamu mayang brownie sudah 5 tahun. Halo. Iya.
Ini sisa-sisa program zaman dulu. Paham. Sorry. Boleh cek. Tasan coba lihat. Kosong. Udah mulai kosong. Udah lama kan, Kak? Sering ke Brownies kosong. Oh, iya. Selama pandemi gak bisa ketemu tamu ya, Shay. Ya, pokoknya hadiah tambahan 2 unit mobil dari Kak Ruben. Iya, betul. Kak, serius ini mau ada challenge? Iya, betul. Ambiar kasih apa? Kambing. Enggak serius. Serius. 10 kambing, 2 motor. Iya, 2 motor. 1 apa 10? 1. Udah jujur-jujuran aja, pada sok kaya. Cepetan lu ngasih apa? Kambing 1. Lu kambing 1, Karen? Gue emas. Emas berapa? 500 gram. 500 gram. Enggak, lu 500 gram ngomongnya. Lu jangan pura-pura susah deh hidup lu. Hei, Nasar. Iya. Emas 500 gram, kemangin Nasar. Kasian Karen kemarin abis-abis. Jangan cari dulu. Enggak, kan dia gak di rumah sakit. Gue sebenarnya ada sisa stok. Berlian 2 karet. Tapi semalam gua tanam di dagu. Tutup dong. Iya. Ayo nembak, apa? Oke, Brownies kita mau ngasih apa, Oma? Aduh, tenang aja. Oke, Brownies kita kasih tambahan uang senilai 2 juta rupiah. Enggak. Ini asal kalian tahu ya pemirsa, ini host kaya. Tunggu dulu. Ruben tuh kalau di TV lain bisa 10 juta, 20 juta. Enggak, ini host kaya, ini kaya raya ini. 5 tahun lagi di Brownies, 5 tahun lagi. Ini host kaya. Aduh, duitnya puluhan miliar. Sejuta-sejuta aja ya. Enggak ada, jangan beli. Sejuta aja lu. Sejuta aja, Nasar. 50 juta, 25 juta Ivan Gudawan, 25 juta. Enggak, katanya kaya tapi pelit. Mau 50 juta? Mau. Ya ke rumah dong. Kasih ke studio dong. Oh, itu beda lagi cerita. Oke. Ya udah pokoknya ada hadiah tambahan. Oh, kita harus ngapain dong sekarang kalau gini, mendingan lu ngelihat bagaimana kebersamaan si Ruben Onsu sama Gunawan. Ya, jadi tahu enggak kalau ibaratnya di Kakak di Brownies, aku suka bilang sama teman-teman, ini tuh ceritanya Ruben ini Ruben Onsu. Iya. Oh, gua nyaman nih kayak gini-gini nih. Iya. Ini Ruben Onsu. Oh, nyaman ya? Nyaman. Boleh lah. Ya. Ini Ruben Onsu. Ya. Ini Igun. By the way, ntar siang nonton Brownies ya. Ya. Aduh, bintang tamunya Enong. Oh, gila. Ntar siang bintang tamunya Enong loh. Gila. Dari Bali ya, Jess? Iya. Sebelum di geta sama Bubot, kita geta dulu. Bentar, dari Bali ya? Iya. Kayaknya lu deh. Dengar dulu nih. Ya. Ini Rian Ibram tuh Ruben Onsu di sini. Aku Igun. Ini Wendy, ini Ayu Ting Ting ceritanya. Ya kan? Makanya seperti panggil Ayu ya saya. Ya, Ayu. Mau gak sih? Mau kan adiknya? Kan gue kan Dewi memang Ayu. Iya. Oke, yuk kita lihat dulu yuk. Ini Igun sama Ruben ini seru banget hari-harinya. Kita lihat ini tayangannya ya. Geger. Hari ini kita kedatangan artis super duper mega bintang. Siapa lagi kalau bukan Ruben Onsu dan Ivan Gunawan. Siapa sih yang gak kenal mereka? Persahabatan keduanya udah terjalin sampai belasan tahun loh. Persahabatan mereka berdua terjalin karena selalu bertemu di program yang sama sampai akhirnya mereka menjadi host di program Brownies. Gegernya, mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga loh. Sampai pernah holiday bareng. Kira-kira sokempak dan seambiar apa sih persahabatan mereka? Kita langsung tanya yuk, hanya di pagi-pagi ambiar. Geger! Kamu nanya Kak, ini Kakak jadi host, Kakak juga yang ngasih. Ya, maaf, mohon maaf, tahu nggak bintang tamunya siapa hari ini? Siapa sih? Masa suruh berdiri? Kamu. Katanya host. Kamu dipegang. Nasar baru sehari umurnya Nasar. Apa sih? Dia biasa kalau nemenin makan siang suka gitu. Nanti aku yang bayar, tapi ada 2 orang. Gemes deh. Oke, tapi pertama kali kenalan lu di mana sih? Sama lu? Iya. Yeah. Dulu gue ketemu lu kan pas lu lagi kena razia kan malam-malam gitu. Dulu pas razia motor. Gue dulu pertama ini serius-serius yeah, ya. Serius. Aku pertama kali seingat aku kenal sama Ruben pada waktu itu aku main film. Aku main film pada waktu itu Ruben juga main film di judulnya? Satu film yang sama. Iya. Yeah. Judulnya Bad Wolf. Bad Wolf itu tahun mungkin tahun 2003. Masa sih ada? Iya ada, Richard Buntario. 2003 kita udah jadi bintang. Iya. Filmnya apa? Dulu ya, yang main ya laki-laki semua ya. Siapa? Fatir Mukhtar. Sultan Jorgi. Iya. Kayak gitu. Iya. Pokoknya yang perempuan siapa? Yang perempuan kita doang berdua.
Karen, mirip kita ya. Biar senang kalau begini-gini aja. Udah merasa so cantik ya? Apa? Udah merasa so cantik? Kita bukan so cantik, emang kita cantik. Apalagi kak, apalagi? Karen, sini deh, berdiri deh Karen. Lu berdiri situ, Gat Kaigun. Eka Begindang gitu ya, 1, 2, 3. Eka Begindang, Eka Begindang, Eka Begindang, dang, 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 dang. Gitu. Ini pasti gara-gara lu kan? Enggak, pasti gara-gara lu. Begitu dong. Kita enggak bisa, Bro. Sorry. Lu mau kayak begitu? Ladenin sini. Sini. Ayo, Gen, jangan makin. Lu mau bentar dulu, Rian lu ikutan aja. Enggak, gua enggak mau tahu. Papa di situ aja, Mama kerja ya, Pak. Ya. Oke. Udah. Karen, Eka Begindang. Sukses ya jualan kita ya, Karen. Ya. Oke. Okay. Ayo, oke. Okay. Lu lah. Eka Begindang, Eka Begindang, Eka Begindang, dang, 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 dang. Eka Begindang, Eka Begindang, Eka Begindang, dang, 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 dang. Bajes! Bajes, bikin program deh kita berempat. Judulnya apa, sokap pikirin deh. Udah mau ngomong, tapi takut. Oke, okay. Tapi kayak apa sih artikel Igun sama Bensu kayak? Aduh, kayaknya seru banget ya kak. Kita pengen tahu loh. Iya. Coba kita pengen tahu loh. Artikelnya ya, ini dia. Tentang hari mereka loh ini ya. Hari ini kita enak banget ini, ya. Ini tamunya kak, ini. Hari ini kita enak banget ya, nyantai gitu ya. Pernah bertengkar Ivan Gunawan beberkan hal yang membuat ia tangan hadapi Ruben Onsu. Wow. Oh. Huh? Oh. Bertengkar. Kapan ya bertengkar ya? Kayaknya hampir nggak pernah bertengkar. Masa? Paling yang kadang suka ada gila-gilanya gue, karena kan gue pakai hormon kan. Kayaknya host-host lu harus liburan deh, Jess. Tenang ya. Happy ya, Zay. Mereka senang kalau ada gubernur sama wakilnya datang ya. Eka Begindang, Eka Begindang, Eka Begindang, dang, 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 dang. Eka Begindang, Eka Begindang, Eka Begindang, dang, dang, dang. Iya. Kalau masih baru-baru emang masih semangat saya. Gue malah sama Igun nggak pernah berantem. Masa sih? Serius nggak pernah berantem. Jadi saling ngelengkapin aja. Kalau misalnya dia lagi ada pikiran atau dia lagi bad mood atau lagi apa, kita... Aku berusaha untuk menempati, kayak menempati. Ya. Sama halnya juga seperti itu. Oh gitu, nggak pernah berantem. Kak itu, kak itu, kak. Tuh, lihat. Tau nggak, Igun sama Bensu suka nyanyi, tau nggak? Enggak. Apa ada tayangannya? Coba kita lihat, ini dia. Ini dia. Pacarmu yang pasti setia menemanimu, jangan kau salah pilih yang lain, yang lain belum tentu setia, jadi pilihlah aku. Jadi untuk pemirsa pagi-pagi ambiar, kalau Ruben ini sekarang dapat penghargaan sebagai duta sanggul Indonesia ya. Jadi itu memang udah lama gitu. Dia enggak bisa keluar rumah tanpa sasak-sasakan ibu-ibu menteri gitu. Itu lagu, lu tahu lagu Pilihlah Aku. Lagu Pilihlah Aku itu lagu wajib kalau dia off air. Di off air. Lagu nomor 5. Lagu wajib kalau dia off air. Musik. Cek. Mas, sekarang kakak mau ngapain? Nomor 5, ya? Nomor 5. Nyanyi. Kamu nyanyi, ibu nyanyi. Nenek, kak. Setiap kali kau melihatku, berganti pacar yang tak tentu. Pagi-pagi brownies. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Singkat gendang, pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia.